raster, kemudian miscellaneous, merge. Ya, merger. Band 5, enter. Kita pilih band 3 band, band 4, 3, 2. Namanya RGB 432. Ini no data value, nanti yang tidak ada datanya menjadi 0, kemudian menjadi layer stack. Kalau lemset 8, 432 itu komposit warna sebenarnya, true color. Jadi kita bisa stacking layer juga dong? Bisa. Apa ya? Ngapain saya kemarin belajar-belajar RGB segala itu? Bikin pusing aja. Di sini aja mah bisa bisa bikin macam-macam. Kebanyakan software yang depan sini malah bingung. Iya, ini satu. Satu tapi ekspor gitu ya, Pak ya. Kan kebiasaan kita orang Indonesia kan pengen belajar banyak. Iya. Tapi ya harus sedikit-sedikit. Iya. Sama. Saya juga kayak gitu. Saya itu di kantor itu dikursusin kalau BPSDL itu diajarin. Ngajarinnya juga gini. Digitnya pakai ini. BPSDL kok. Oh. Digitnya pakai ini. Nanti kayak view misalnya. Tapi rasi geometrisnya pakai apa kemarin itu ya? Global mapper. Kemudian nanti overlay-nya ini pakai QGIS atau apa gitu. Pusing sendiri saya. Terus layout-nya di ArcGIS. Akhirnya di sana saya nggak perhatiin sama sekali. Inputnya 2. Inputnya 3. 2. 3 4 3 2. Berarti hijau merah sama biru. R RGB. RGB. Tak ada satu lagi kayak RGB. RGB itu red green. Stacking jadi kan misalnya file kan nenek bandnya sedikitan 10 misalnya. Jadi kan butuh band 4 atau telur loro. Ikut risiko itu dari sisa file. Ekspor kan sudah bisa mana-mana ya. Cuman ini RGB. Histogram. Maksimum 1. Kemarin juga Pak Biung sudah diajari koreksi geometris pakai ini gitu, Pak. Iya. Wah, Pak Biung mulai dari nol Pak, sama saya Pak. Masih ngaku loh Pak. Koreksi geometris, kalau mau ya sih ini diajari. Thank you.
21. Cuman dia waktu kita nge-merge terus kalorinya 432 kan kalorinya. Ini waktu nge-merge-nya kan tadi milihnya kita 4 3 2. Nah, itu 4 3 2 itu karena kita milih 4 pertama kali jadi dia band 1. Jadi band 4 3 2. Jadi ini band-nya band stacking kan ini. Ya, stacking. Band image-nya. Iya. Jadi harus ditakut ini. Oh, band satunya itu band 4. Iya. Kalau enggak lupa. Lupa nanti. Sama di atas juga begitu. Nah ini. Minimaxnya nanti berapa? 0. 0. Minimumnya 0, maksimumnya 0,2. Ini namanya stretching. Perentangan nilai secara visual. Iya. Yeah.